Dah berhenti. Oh, rayap lagi. Oke, lepaskan kopling. Gas. Gigi 2. Oke, biarkan merayap gigi 2 kayak gini. Ya. Biarkan, enggak usah dipencet koplingnya. Kalau kurang gas, kita tambahin gas gitu aja. Kita tambahin gasnya ini. Tambahkan gas. Oke, oke. Matur suwun, Pak. Sami-sami. Rem. Kita gigi 2 dulu aja. Kalau mesinnya sudah ndret gitu ya, kita pindah gigi 1. Kopling ya, di kopling pindah gigi 1. Nah, ini ndret, kopling gigi 1. Gas lagi. Nah, kita merayap dengan gigi 1. Biarkan jalan, tambahi gas aja. Tambahi gas, gas rem aja ya. Enggak usah pegang kopling. Ini cara merayap kayak gini, pakai mobil manual. Yang efisien tanpa menghabiskan kampas kopling. Sudah agak kenceng ini. Gigi 2 kalau gitu. Nah, cuma perpindahan gigi aja kopling itu fungsinya. Jadi awet koplingnya. Itu loh, guys. Gigi 3. Maksudnya panjang. Sebenarnya sudah persiapan nyalip. Tarim. Ini truk yang lari kenceng tadi ya ini. Oke, coba kita mengikuti. Oke. Sen kiri. Aja rem, pindah gigi 2 lagi, kiri belakang gas. Oh, ramai. Sebentar lagi sudah habis ini kuningnya, sebentar lagi sudah hijau ini Google Map-nya. Mudah-mudahan lebih lancar lagi daripada ini. Banyak truk-truk ini. Bos truk. Wah, kok merah ini depan ini? Ada apa ya? Macet apa lagi ini? Macet lampu merah ternyata. Aduh. Berhenti. Saya seharusnya belok. Oh, bundaran. Di bundaran saya belok kanan. Oke, jalan.
Ini daerah Grobogan itu, selamat datang Bang, apa itu? Grobogan bersemi. Dan Grobogan bersemi guys, depan sana. Nah ini Grobogan bersemi. Grobogan. Terus Grobogan itu gandengannya Purwodadi guys. Nah ini sudah masuk lingkarannya, jalur lingkar. Kita kelilingi dulu ke arah sana ya, ke arah kanan berarti ini, ke arah kanan guys. Berdasarkan Google Map kita ambil lajur kanan. Ini Grobogan Taman Ngelejok Grobogan. Grobogan bersemi. Ini sudah hijau ya, insya Allah lancar lah. Tapi ya termasuk masih agak ramai lah, tapi tidak sampai macet. Lagi kita ambil lajur kiri ini, berarti belok kiri. Kita ngikuti Google Map aja, belok kiri sedikit muter, awas ada motor. Terus kita ambil lajur kiri lagi. Nah ini enak, tidak diarahkan sama Google ini, udah ngikut aja lah saya. Depan sana lagi ada macet lagi, kuning lagi. Gigi tepat. Kita ini sudah masuk waktu zuhur. Kita mencari musola. Woi, kita rem. Macet lagi, ini ada apa di sini? Rem, opleng, pindah gigi dua. Oke, lepaskan, jalan pelan-pelan. Tarim lagi. Tarim. Oh, ini kuning lagi. Juga ada kuningnya juga di sini. Woi. Macet, guys, depan. Dan nolkan. Pindah gigi dua lagi. Jalan pelan-pelan. Gigi satu. Lepaskan kopling pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Lepaskan kopling. Kita rem. Wah macet. Nolkan. Nolkan aja. Udahlah. Capek. Kalau dipencet terus pedalnya. Nah ini baru kita pindah lagi satu jalan. Rem sama lepas kopling. Oke. Gigi satu merayap ya, ini merayap pakai gigi satu, kita tambah gas. Kita tambah gas sedikit-sedikit ya. Rem barik trans. Di sini ada barik trans. Bisnya ada 3. Rem, gas. Pindah gigi 2. Ya macet juga. Loh, ini sudah hijau ini. Tapi kok masih
belum lancar ya guys. Ini enggak apa-apa, santai aja sambil kita cari masjid yang agak besar gitu ya. Kalau ada di sini. Oh, ini ada musola apa masjid ini ya? Duh. Tenang sini, guys. Tuh. Cari sana lagi lah. Saya tadi saya kira musola, ternyata masjid besar itu tadi. Ah, salah prediksi, guys. Hari lagi masjid yang besar. Tarim gas ketiga ini ya posisinya. Lagi masjid pinggir jalan, kadang-kadang ada masjid tapi jalannya masuk gitu ya. Kalau nggak masjid ya pom lah. Oh, nggak ada pom. Oh, ini ada pom. Nanti aja, terlalu kencang saya larinya. Oke, sen kanan, sen kanan, ada halangan. Indah gigi dua. Oh, ini juga perbaikan jalan. Banyak yang perbaiki jalannya, ya alhamdulillah. Gerobokan. Halo, assalamualaikum. Halo, 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 halo. Sen kiri. Kita masih mencari masjid sama pom untuk menunaikan ibadah sholat duhur. Mana ya, di sini tidak ada petunjuknya. Buka Google Map lagi guys, hilang Google Mapnya. Ini apa ini? Oh, Polres Ngerobokan. Berhenti dulu. Lampu merah. Ini Polres Ngerobokan di daerah sini. Di kiri saya ini. Kanan saya ini SMP Negeri 3 Purwodadi. Berarti Purwodadi itu kecamatan ya di Ngerobokan. Oh, ini SMP Negeri 3 Purwodadi Ngerobokan. Oh iya betul. Ngerobokan itu kabupaten, Purwodadi itu kemungkinan kecamatan lah. Ini kasihan masnya ini. Saya kasih kok ke situ ya. Ya udahlah. Kok juga lama sekali lampu merahnya. Udah ini. Oke, gigi satu lagi. Lepaskan handrem.
lepaskan kopling pelan-pelan, jalan sendiri. Nah, baru kita gas. Siapa ini teleponnya? Setelah 200 meter di bundaran, ambil jalan keluar keempat menuju jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro, oh ya. Saya ini masih fokus di sini ya. Oh, kita muter di lingkaran ini. Ambil jalan Diponegoro. Ya, oke. Ini namanya Simpang 5 Purwodadi. Gerobokan depan saya ini. Oke. Simpang 5 Purwodadi gerobokan ini, guys. Pelan-pelan. Kita muter. Ambil lajur mana ini? Loh, ambil sana ya? Saya kira sini. Oh, yang sana. Ambil yang sana berarti. Kita muter di simpang 5 ini. Ambil jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro, iya. Kiri. Oh, sini. Jalan Diponegoro ke arah Solo, berarti ke arah Solo ini. Ah, oke, okay. Oke, okay, Google mana ini tempat masjid Google, coba. Kok enggak caranya memunculkan masjid di sini gimana ya? Saya belum tahu. Depan sana ada SPBU. Oh, ada SPBU. Oh, ini ada masjid kayaknya. Bentar, kita masjid sekolahan apa-apa ya ini. Bentar, belakang ada motor. Ini masjid sekolahan ini. Oh, bukan, masjid asli. Wah, enggak pinggir jalan, enggak enak. Oh, masjidnya sekolahan. Ternyata sekolahnya bagus juga ini Purwodadi. Oh, ada pulang sekolah ini. Banyak sekali anak-anak pulang sekolah ini. Jadi ramai sekali SMPN 2 Purwodadi. Itu ternyata. Pusatkan lagi Google-nya. Ada SPBU agak jauh tapi saya memilih masjid kalau ada masjid. Gigi 3. Showroom mobil. Macet lagi ini, kuning-kuning tapi sedikit, nggak terlalu banyak. Atau kita jalur kiri aja ya. Oh, lampu merah ini yang macet. Ya udahlah, kita jalur kanan aja.
Jangan. Jangan rem. Itu apa ya? Jualan apa ya ibu-ibunya itu? Duh. Kok enggak nemu-nemu masjid tuh, guys, guys. Ini ada bis namanya Ela. Plat AD. Ngerobokan itu platnya apa AD ya, guys? Ini plat AD juga, banyak plat AD di sini. Mungkin gerobokan platnya AD mungkin. Saya juga enggak paham ya. Daerah sini. Yang tahu komen aja. Apakah plat AD itu gerobokan Purwodadi? Ini jalan Solo Purwodadi ini. Oke. Gas lagi segi satu. Jalan. Yuk jalan, yuk jalan yuk. Oh, ibu-ibunya jualan ini. Sen kanan. Showroom, banyak showroom-showroom sini. Motor, mobil. Jalannya habis diperbaiki nih. Ini kita manuver ke kiri, barangkali jalannya lancar. Oh ya, lancar. Ah, lancar guys, alhamdulillah lancar. Mas, aduh, bablasan lagi guys, pom. Sekali lagi kebablasan, saya berhenti putar balik guys. Tarim. Ini sudah lancar. Acara apa ya ini, ramai banget. Ada masjid, ramai banget tapi. Oke, kita putar balik ya. Kita sudah menemukan masjid. Tapi ramai banget. Sudah apa-apalah. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita mau ke masjid dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.